Saya ngambung ngamres Nomang mata jan Adilo hayu bangin beli Adilo hayu bangin beli Saya ngambung ngamres nombang metajan, dangugul nadaman men, mengkadoh macalap, lebih yang utang tilah, lengah beli barang elahan. Oke, uh. Mata Nai Band, Om Swastiastu, oh. Om Swastiastu. Oh. Apa kabar ini teman-teman dari Mata Nai? Mudah-mudahan selalu kalau, bersinar ya seperti matahari <laughs> gitu, mata naik ya. Iya. Ya, kalau dengar mata naik selalu identik. Saya ingat yang pertamanya mata karena itu iya, kan memang hitsnya di awalnya ya. <laughs> ya. Ya. Tapi boleh sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Leadernya boleh nggak perkenalkan personilnya masing-masing siapa yang hadir. Yang sendiri tentang tuh di vokal hmm. ada. Hadir pada gitar. Oke. Okay. Okay ada saya pada ada saya siapa? Saya Herman. Oh, nah, Oke. Okay. <laughs> Agak malu-malu dikit <laughs> pada. Iya, malu nih pada. Okay. Saya Tison oh. pada drum. Oke. Okay. Saya Lelut pada keyboard. Dan saya Parat pada bass. Oke. Okay. Nah, inilah personil lengkap dari Matanai. Dan saya sore hari ini harus berhati-hati kalau bertanya gitu. Karena rata-rata hmm. badannya lebih gede dari saya. Kalau <laughs> takut salah nanti <laughs> gimana gitu. Tapi gini, uh, saya panggilnya beli aja. Beli-beli ya, semua boleh. ini. Kalau berbicara mata naikan gitu, pada bilang orang menyebut di Bali ada banyak jenis lagu pop yang dari Salah hmm. satunya yang cukup punya penggemar spesifik adalah reggae. Dan yeah. di antara reggae pop Bali yang bertahan saat ini salah satunya adalah mata nai Gini. kan gitu kan asung karo, Pak. Nah, bisa, itu boleh diceritakan nggak awalnya uh, terbentuknya mata nai ini seperti apa gitu begitu tentang dan kenapa namanya mata nai gitu. Kalau terbentuk awal mata nai itu pada tanggal 9 bulan 9 2012. Itu sengaja memilih tanggal baik atau gimana? Ah. Atau kebetulan? Sebenarnya sih pinginnya di angka 9, Pak De. Oh, oke, okay. 9. 9 Semoga <laughs> 9, 9, 9 2012. oke. Okay. Ya, Diangkat yang hmm. tertinggi lah. Nah, itu uh, awal terbentuknya itu gimana ceritanya bisa berkumpul 6 teman ini? awal kita terbentuk itu 2012 itu kita bukan uh, bukan bersama pada belum, ini. Ini, uh, okay. belum yang ini. belum yang ini. Kita bentuknya okay. uh, mungkin 2013 ya maksudnya. Heeh. Hmm. Betul ya? Iya, saya ya. 2013 kayak. Oke, maksudnya dan yang personel ber... awal siapa berarti? Eh uh, ada udah 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 out. Oh berarti <laughs> ini semua ini sebenarnya <laughs> ada, baru personel baru keluarnya dari itu, tahun 2014 ya? 2014. Nah. Oke, okay, ya. Album pertama dari, dari album pertama. pertamanya. Ya. Oh, berarti sebel, uh, 2014 bikin Album apa judulnya? Rencana Tuhan, rencana Tuhan, rencana Tuhan gitu itu lah uh, uh. itu. Jadi sebelum itu sudah ada, cuma belum sempat berkarya gitu ya. ya. Ada single satu, single satu nah, yang kita bawa dari personel personal hmm. teman lama lah. Single satu yang berjudul Nasi Babi Guling okay. Terus ketemu teman-teman yang ini Baru 2014 kita bentuklah uh, membuat album yang pertama itu yang berjudul Rencana, rencana Tuhan. Tuhan. Mungkin itu rencana dari Tuhan 2014 okay. sampai nah, sekarang. <laughs> Saya dari dulu sebenarnya masih penasaran judul albumnya religius sekali ya gitu. Karena pada lagunya reggae dan semua, isinya ya. matajan gitu lagi kan. Nah itu itu yang single kedua nih Pak De. -e, dan nah. akhirnya dari religius jadi <laughs> matajan gitu. <laughs> Tapi kita kembali ke nama dulu gitu. Kenapa pilih namanya Matanai? Matanai itu kita pilih karena suatu Secara ya, kita di Bali lah. Matanai ya. itu kan sang surya, Pak Intinya menyinari di setiap sudut yang Gelap pun bisa Betul. disenari sama mata naik, walaupun gulam kayak tadi. Hmm. nih Ini sekarang kan terang kalau udah ada mata naik. Oh, iya. <laughs> filosofi matahari yang dipilih gitu ya, ya mungkin bisa tambah sama Om Parah. <laughs> <laughs> ya, ya, sedikit dari saya sih sebenarnya mata naik itu sama dah menyinari, hmm. tapi kita menyinari lewat karya, karya lewat, lagu lewat lagu gitu, lagu, gitu, gitu ya. ya. Mungkin ada yang bad mood kan. Oke, okay. karena ada mata didai, jadi ya. lebih happy gitu ya. Benar, benar. Tapi da dari awal memang mem memilih bentuk reggae sengaja atau baru belakangan merubah jadi nah, kita reggae? Kita komitmen bergerak di genre reggae, reggae. Dari, dari awal, awal reggae. Gitu. Dari awal kita bentuk kita reggae. Tapi background personil ini semua memang oh, dari reggae. Beda-beda. Ini, ini metal nih pak Oh, metal. <Serious> metal. <laughs> Ya dulu sempat sih ngambil pemain nah, metal, metal ya ada pemain panker metal banyak genre gitu macam-macam gitu ya ada yang blues okay. juga itu yang diam-diam nengil gitu. oke okay. <laughs> kemudian di, di sini baru komitmen reggae jadinya gitu ya ya kita emang fokus untuk bentuk hmm. band uh, reggae lah untuk ke depan sampai mungkin itu kalau kalau nah ini. mungkin uh, di para bisa menambahkan salah pilihan reggae itu kan kalau di Bali boleh dibilang ada banyak band yang mencoba juga membawakan reggae, hmm. tapi kan yang eksis, yang bertahan, nggak banyak. itu, Coba, hilang. Coba, hilang. Ya. Itu gimana? Uh, kita sebenarnya ngambil genre reggae, gitu kan. Reggae itu kan luas. Musik itu luas, sebenarnya. Universal, ya. Tapi kita dari sekian uh, personil. personil ini, kita reggae-nya kita alternatif. Ada okay. sedikit rocknya, mungkin ada... Balinisnya, kayak ya. Artinya, kan. tidak hanya satu warna reggae, gitu. E -e, kita okay. alternatifkan masukkan semua, uh, gini, hmm. lah, genre musik. Artinya, yang, uh, fusion juga bisa ya, masuk, ya. Gitu. tetapi Bukan, tetap uh, ada nuansa reggae, gitu. Ya. Jadinya, itu basic, uh, basicnya basic gitu, ya. basic di Iya, karena kayak lagu Metagen itu kan seperti ada nuansa genjeknya juga hmm, kan ya, itu jadinya pusiannya, pusiannya, ya. Ya, itu Itu rencananya kita untuk kedepannya karena kita udah dikenal sama hmm. genjek di Matandai, mungkin kita kedepannya... Uh, Reggae etnik lah. Reggae etnik namanya ya. berarti unsur ganya atau etnik yang lain. Ya, masih etnik uh, lokal budaya yang ada di Bali, Bali itu. Mungkin gitu, suatu ya. saat mungkin gamelan isi <laughs> Mungkin aja ya, kan gitu ya, kan. Etnik, ya. Etniknya pasti kita okay. munculkan nanti di sana. Ya. ya karena kan banyak band yang terbentuk tapi mereka sendiri nggak tahu sebetulnya kita mau main apa ya. Kan ada nggak begitu ke depan mereka mau seperti apa kan. Tapi kalau ini jelas arahnya gitu ya, ya. ke reggae etnik, etnik gitu iya. ya. Nah ada nggak uh, selama berkarya ini dulu kok boleh dibilang yang dijadikan kiblat atau patennya matana itu siapa gitu? Baik nasional atau di Bali atau bahkan luar mungkin grup band atau oh, musisi apa? Mungkin Mr. Parat. ya kalau <laughs> bilang patronnya kan umumnya reggae orang tahu kan bom Mali. Lalu, ya, Bokdi, betul. Mungkin yang lain-lain kalau hmm. di Indo kan bilang Tony Ki. Ya gitu. betul. Ada Stephen juga kan. Stephen Ada Mas Suri. Mas Suri, lagi Gendong. Ya banyak, banyak lah kita. Ada influencer itu bisa dari ya, mana aja gitu ya. Dari mana aja gitu kita pokoknya. Cuman hmm. kita pingin di reggae kita di Matanai, pingin yang, bedalah pingin yang beda lah nuansanya, kemana hmm. sih kita arahnya. Nah kebetulan pada saat itu yang dikenal lagu kita itu punya Sumulih ya. Dan kebetulan metajan itu ada Versi genya, betul. Oh, ini, ini loh yang sejatinya kita, hmm. karena kita bikinlah etnik. Berarti Genje. di awal, ketika mulai berkarir, itu sebetulnya Nai sendiri belum tahu persis ya yang mana yang cocok. Regi, ah, regi kemana nih? Baru setelah apa, di, apa ini, di setelah album <coughs> rencana Tuhan itu baru mulai ketemu gitu yeah, ya. Yeah. Tapi ini kan tadi dibilang Pak Tutanku ini berasal dari latar belakang yang berbeda, berbeda ya, dan... Mungkin juga profesinya kan berbeda-beda kan, hmm. nah, mempertemukan ini dan berkarya bersama itu seperti apa caranya gitu Pak Mungkin ada yang tempatnya berjauh-jauhan kan bisa oh, jadi mula. Mungkin Mr. Kadir bisa jelasin. <laughs> <laughs> ya. <Pak Dison. laughs> ngomong. Ya, ya kalau matahari itu ya dari Baik. latar belakang yang hmm. beragam lah Betul. gitu. Hmm. Habis itu kita nih sebenarnya dari hobi, hmm. Iseng-iseng lah, -iseng, Nggak tahu karena hoki kita yang dipertemukan. Hmm. Di apa menciptakan karya? Astung karo bisa diterima okay. dan boom. Astung hmm. nya itu bonus bagi kita habis itu. Kita berkomitmen dari 2004, hmm. eh, 2014 itu sampai sekarang. Eh, yuk kita sisihkan waktu kita untuk berkarya demi hobi kita. Gitu. Okay. Akhirnya hmm. terbentuk. Hmm. Single la album kedua hmm. habis itu single sekarang persiapan, persiapan kita, album album ketiga nah, nanti ada cerita khusus karena tentang iya. album ketiga <laughs> nanti, <laughs> yeah, tapi yeah. kalau dibilang tadi kan komitmen menyisihkan waktu kan ada yeah, yeah. saling paham sebab ini sama-sama sibuk yeah. hmm. tetapi bahwa keinginan berkarya itu tetap ada kan itu ya pasti apakah itu juga nggak begitu yang menyebabkan bahwa mata naik ini tadi saya agak kaget juga sebenarnya ketika mm. saya tanya personilnya 10 tahun lebih masih tetap yang ini ya Sementara band lain barangkali setahun bisa Dua kali ganti ya. personil ya. Apalagi kan ada yang kesibukan yang ngamen Dan segala macam relatif sulit ini, ngatur ya. waktunya Ini seperti apa komitmennya patut Sehingga masih Nya aja gitu loh bernama ini Kita sih komitmennya tetap berkarya untuk ke depan hmm. Demi masa depan Kita semua mata naik Intinya kita hmm. di sini Janganlah kita main Intinya kucing-kucingan sekedar-sekedar iya. lah Kita komitmen ke depan berkarya demi anak cucu kita juga mm. nanti walaupun kita nggak terkenal ya mungkin sedikit tidaknya ada buat kenangan lah mm. buat nah, anak cucu itu komitmen kita untuk berkarya semua mumpung patut nyebut kata terkenal mm -mm. sejauh apa teman-teman di Matanai ini merasakan efek atau dampak ketenaran mm. itu patut gitu karena kan ya orang pasti nyiensis yang teman terkenal kan kayak gitu yeah, misalnya yeah, yeah. dan Matanai mm. paling tidak kemarin lewat mata, uh, lewat Matajen udah Kerajaan sempat iya. naik gitu mm -mm. Kalau efek sampingnya sih semuanya sih sebenarnya hmm. normal aja, ya. biasa aja hmm. sih sebenarnya. Kita tidak memungkiri intinya hmm. kita tidak mau dipisahkan sama teman-teman yang belum terkenal Betul. ya atau teman-teman fan semuanya kita ngga, 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 kita bersatu ya men, tidak tidak terlalu ya. lah mengagung-agungkan diri Betul. itu kan? Intinya kita hmm. tetap efek sampingnya, oh bahwa hmm. kita udah punya karya dikenal sama orang kita banggalah menjadi poinnya lebih ke sana yang penting punya karya bukan soal ya, popularitas kan popularitas gitu, ya. ya intinya kita punya karya untuk hmm. uh, bisa dikenang lah kalau nggak masyarakat mungkin anak cucu kita lah enggak nanti mereka tanya oh ya. kakek pernah musisi musisi <laughs> Chen Karyano ada kan ya, itu jadinya kan ada barang bukti <laughs> barang bukti ke <kat>, polisi <laughs> <atau>. <laughs> tapi ini patut uh, artinya ini kan berenam dan selalu pertanyaan ini mungkin pertanyaannya klise sekali tapi pasti orang nanya kan menyatukan konsep dari enam kepala yang ide berbeda-beda itu kan nggak mudah. Nah seperti apa kondisinya di mata Nai? Apakah memang ada kayak pembagian porsi misalnya ngurusin negan, ngurusin bagian ini kan? Atau semuanya tetap dikeroyok bareng-bareng konsep? Berat, jawab berat. Uh, Oh, hadir ya. Ini, kalau dari konsep berkarya uh, atau gimana? Berkaryanya oh, ya ide Kalau kita nimbrung ya ketika nih uh. nih misalnya Pak Tut bawa lagu Uh, saya ada lagu oh. uh, temanya seperti ini itu sementara uh, di studio gimana kita irinya nah setelah kita hmm. coba ya uh, sebulan dua bulan di studio uh, bisa si Herman berubah pikiran uh, uh, coba kita ubah ya pakai ini ya kita rubah kita coba-coba hmm. gitulah uh, jadinya kita berbarang proyek kroyokan itu dah Artinya semua punya peran ya, ya menyatukan inspirasi yang kita punya masing-masing hmm. biasanya seperti ini, Pak De. Artinya nggak ada yang misalnya khusus kalau lagu urusannya si A, kalau orang nah, nah, urusan si B nah, nggak semua kita rangkul ananya. jadi satu. Tapi yang paling banyak punya ide bikin lagu siapa di B? Tiang uh, sih sendiri, oh, okay. cuman konsep kita bawakan ke studio, nanti di studio kita barang barang bersama. Barang. Ya, seperti ini gimana? Seperti ini kok okay. saya metal nih, karena saya harus metal. <laughs> gitu. nah, ya isi dikit, gini ya. ya gitu. Pasti lah. kan sekian musik itu ada sentuh, <laughs> tangga dikit, okay. kan ada akan jiwanya gitu. Ya. Yeah. Tapi dari uh, album pertama dan kedua termasuk yang ketiga, yang yeah. ini katanya akan dirilis Mei nanti ya, kita tunggu. Hmm. Dari tiga album itu sejauh mana? dan tantangan bagi teman-teman ini merasakan kesulitannya gitu membuat sebuah album apalagi kan kalau sekarang banyak yang lebih berpikir ah do repot-repot ngealbum single kan mesti yeah. tapi salut gitu Bah Tanai masih berpikir ah album gitu loh yeah. ya kita sih intinya untuk tema kesulitannya hmm. pada waktu saat corona Pak, deh ketemu nggak ah. bisa, gimana kita punya konsep nggak hmm. bisa dijelasin sama teman-teman, hmm. cuman melalui HP kan nggak vulgar lah. Ide sebenarnya udah ada, Pak, ide sebenarnya udah ada semua, makanya proses albumnya kita agak mundur, sendiri ya, agak lambat dia ya, karena proses uh, pemulihan corona ya. Ya karena jarang kan lumayan jauh dari 2014 <coughs> yeah. album pertama yeah. rencana tuhan, terus saling gis yang 2020 yeah. 6 tahun, yeah. dan sekarang juga jeda tiga tahun lumayan yeah. kan itu yeah. jadinya. Yeah. Tapi lebih karena memang situasi dan kondisi gitu ya, kan yeah, kondisi kondisi teman, teman juga. Pak. Nah, yang kalau uh, membuat mata nai yakin gitu berkarya di jalur reggae lagu, lagu pop Bali itu apa kira-kira beli alasannya? Kita yakinnya berkarya karena konsepnya kita tuh mungkin sekarang udah beda, pak hmm. Ya mungkin kita ngambil genrenya reggae etnik lah. Oh hmm. uh, ini loh, nggak ada yang membawakan gendri seperti ini yuk kita bawakan konsepnya ini bedalah mungkin, dengan band lain iya, juga iya, mungkin ya, ke depannya bisa diterima ya mungkin ada yang uh, yang menonjolkan koplo ada okay. yang menonjolkan OAOE dan lain sebagainya lah kita menonjolkan okay. di sini fokus Tetap. ke Genjek Genjek etniknya itu kan yeah. gitu ya? Nah, kalau uh, dari teman-teman di Matanai sendiri ngerasakan selama ini boleh dibilang dari tahun 2013 aktifnya sampai ke hmm. hampir 10 tahun. Yeah. Di mana sebenarnya letak kesulitannya gitu mempopulerkan reggae berbahasa Bali. Karena kalau dibilang kan masa banyak, ya banyak. Tapi Nih. ternyata boleh dibilang ya reggae itu orang matan masih sangat segmented juga sebenarnya ya. gitu. Loh. Ini gininya di kendalanya kita di medsos aja ya. Huh? Jadi ya makanya kita Sungkaro bisa diajak kerjasama lah hmm. sama Ganhan. Sekarang bisa kita promokan lewat uh, publikasinya hmm. Ringanhan lah. Artinya, uh, bagaimana sekarang Matanai mencoba lebih memanfaatkan teknologi digital untuk ya. publish karyanya itu kan seperti ya, itu, itu ya. Oke. Okay. Kalau dari 10 tahun berkarya ini apa kira-kira kesan yang paling kuat dirasakan oleh teman-teman di Matanai yang membuat yakin bahwa inilah pilihan kita gitu. Oh, oke. Okay. Nah. Bagai kena... ya. <laughs> uh, nah. gimana Mane? Ada yang 10 tahun itu kan biasanya banyak godaan. godaan ya, dan mati kata tiba-tiba eh naik ini, eh naik itu dan segala macam. Bahkan kadang-kadang ada orang berpikir lebih apa istilah realistisnya apalagi ketika Covid kemarin kan misalnya ke solo musik, acara. Nah, itu dia tadi nah. orang berpikir lebih ke Solo aja, lebih gampang misalnya ngamen kemana mana datang duit dan segala macam. Nah, ini gimana gitu menghadapi godaan seperti itu selama ini kan itu. Itu udah kembali kepada komitmen hmm. kita kan ya saling pengertian lah intinya hmm. itu mungkin ada teman kesibukan kita bisa ubah okay. jadwal ya latihan bisa dibilang hmm. gitu. intinya pokoknya komitmen aja dan keyakinan itu banyak ada Artinya uh, tidak terlalu kaku lah pengaturan ya, jadwal atau apakah ya, itu enggak gitu kaku. ya. Cuman kita e. intinya uh, seperti bilang di barat kita komitmen untuk kedepannya syukurnya teman-teman semuanya mengerti pada hmm. intinya kedepannya ayo kita besarkan mata nai satu hmm. kalau emang teman-teman mau ngamen dan lain sebagainya tidak masalah hmm. kita bebaskan semuanya cuman begitu mata ada hajatan event dan segala macam ada waktunya uh, untuk harus memang ada okay. ada waktu gitu saling pengertian saling kan? ya. Asaling kalau yang album ketiga yang katanya akan dilepas ini, mm -hmm. bisa dibocorkan nggak kira-kira konsepnya seperti apa? Dan apa yang membedakan dengan dua album sebelumnya? Kalau konsep kita mengambil temanya merdeka, Pak, deh. Merdeka itu dalam artian mm -hmm. uh, kebetulan waktu ini kan COVID, kita sure. merdeka dari COVID. Asungkara mm -hmm. untuk kedepannya. 2024 ada pemilihan presiden kita bebas lagi dari korupsi, okay. kita pokoknya merdeka lah. Merdeka, merdeka dalam, dalam arti yang luas, gitu. yang yang nah, luas sebenarnya, okay. sebenarnya kita sebagai nah. musisi. Jadi judul albumnya Merdeka, gitu. Ya. Kebetulan ada ya. uh, judul lagu juga yang kita ambil di sana Merdeka. Hmm. Ada berapa lagu itu Pak Ada 8 lagu plus single satu kita masukkan di uh, albumnya kita. Single yang sebelumnya itu? Gitu? Ya sebelumnya ah, yang. Sebelumnya kan ada sempat yang apa? Yang Nusa Penida ada juga, itu yang itu album. album kedua. Albu, itu album yang kedua nih, ya. lain lagi ada juga. Ini deh. ada single yang berjudul Rambang waktu, waktu kapan kita lepaskan? Ada se uh, 5 bulan, 6 bulan Ya, sekitar enam bulan. Enam bulan. Tapi waktu corona itu Oke. pak, kita lepas. Corona reda, Rambang, kita lepas, sempat keluarkan kita satu ya. judul Rambang ya. Nah, kalau mungkin masing-masing bisa ceritanya satu persatu. Uh -uh. Orang masih bertanya karena. Di mana sih nikmatnya main itu bisa nggak diceritakan? Kalau masalah nikmat itu berat sebenarnya ceritanya, Pak. Nikmat itu kembali ke rasa. Oke. Kembali ke rasa sebenarnya. Di mana kita bisa merasakan sul atau jiwa di sana lah nikmatnya, Pak. Tapi kalau misalnya, berarti pilihan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata aja. Cocok gitu ya. Feelnya enak gitu. Oke koknya nggak bisa diungkapin kata-kata, sulit sebenarnya nikmat tuh ngomong nikmat tuh wah di mana nikmatnya? Oke. Okay. Nah. Hmm. atau mungkin kalau mau diganti lebih simpelnya artinya asiknya main reggae itu seperti apa? Asik. Apakah pas ketika misalnya kan ada orang mengatakan reggae itu musel satu musik yang unik karena asal dengar nadanya orang sadar nggak sadar pasti pakai nggak kepalanya geleng-geleng ya, iya, iya, iya. iya, iya. itu seperti apa mungkin? Asiknya reggae hmm. itu seperti apa? Asiknya mungkin pas Cek gitu ceket gitu ceket 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 oh, kan pas cok ditanya, oh, gimana gitar gitu, ya. gitu, ya mungkin hmm. lelut bisa jelaskan ya. <laughs> Kalo, Lord, Makanya, temen temen dimana, lelut asiknya main reggae di mana lelut nah, lelut nawang ya kalau ya. asiknya main reggae apa ya Hmm. Uh, pas alunan melodi semuanya jadi satu menjadi komposisi yang hebat lah gitu uh kalau mungkin ditambahkan oleh <laughs> <disana>. <laughs> Ini ya, kan kompak, di kemarin itu. Kalau letak nikmat uh. itu, uh, kembali kita uh, ya, mungkin nyamannya, uh -huh. nyamannya kita, dan uh, apa namanya jodohnya kita bermusik sampai kita ya uh, dikenal oleh masyarakat saat ini di reggae, di reggae. dan uh, kita sudah dewasa semua, pasti. Uh, Loh, ini loh yang mempertemukan kita hmm. yuk kita bareng bareng di sini eh, di sini hmm. jiwanya kita sebenarnya gitu. tidak akhirnya, lupa dengan akar gitu. ya, <laughs> akhirnya berkomitmen tapi ya kembali karena kita dari basic musiknya beda beda dulu okay. ya boleh dicemplungin satu satu pokoknya okay. oh kayak ini <coughs> uh, metal para <coughs> masukin adalah okay. uh, gini part untuk metalnya ya, ada saya, kayak saya sama gitaris kadir uh ada roknya gitu kayak ya, ya. Swerman ada blues-nya nah, gitu ya nik begitu nikmatnya ketika mencampur itu mencampur itu ya. dan ya kembali tidak menampik rezekinya kita hmm. di reggae ternyata Oh, okay, rezeki <laughs> ya. memang di sana ya. gitu. Herman mau ya, ya. nambahkan tidak. mungkin? dan Om Herman, Om tambahan. Iya. <laughs> nikmatnya <coughs> main reggae, musik reggae pada waktu ketemu led sama led cewek that. dengan teman cewek ceweknya, dapat janda. Asiknya di saat main melodinya tuh. Oke. Okay. Pas. Pas ngerasain melodinya iya, tuh gitu. Dapat gini tuh jiwanya tuh. Hmm. Bluesnya, bluesnya. Di sana dapat lah gini Ya eh, itu soul yeah. gitu. Mungkin dia dibilang para tadi ya karena masing-masing dan latar belakang berbeda. Ya, itu mau tidak mau akan mempengaruhi kenikmatan mereka ketika ya, ya, di reggae itu kan. Ya. Nah, ini kadir mau nambah lagi ada nah, nah, oh, enggak itu. dijawab semua. Dijawab. Ada ini kalau uh, mendengar kata reggae juga ada kesan yang mungkin minor dan hmm. sampai sekarang masih masih-masih berjalan walaupun kadang-kadang sudah bahwa, satu kata reggae itu berpotensi hmm. katanya rusuh. Bahkan pernah ada kasus kan pentas reggae ya, ya. dilarang karena takut ya. rusuh. Atau juga reggae itu identik pasti penontonnya dan tanda kutip punya dan segala macam. Nah gimana teman-teman di mata Naib mungkin bisa mengklarifikasi atau memberikan penjelasan itu. Apa benar seperti itu atau itu hanya ketakutan semata dari sejumlah orang. Karena kadang-kadang orang-orang itu berkata, aduh balik musik gitu, rusuhnya Nah karena ada yang seperti itu masih. Yeah. Kalau uh, menurut kita di mata nai hmm. untuk klarifikasi uh, yang seperti dibilang hmm. Pak D tadi. Mungkin itu hanya ketakutan lah ya. ketakutan uh, mungkin uh, dari hmm. tim penitia Karena. atau IO yang menyelenggarakan event tersebut. Hmm. Tapi kalau kita di mata nai dan dalam tanda kutip tidak tahu mungkin band reggae yang oh, lainnya ya. kita kan tidak tahu. Kita di mata nai selama ini enjoy enjoy aja. Enggak hmm. Belum sih ada pernah. enggak, pernah. pernah. ada yang, oh takut mencari mata naik nanti. Takut yang ini. Enggak, pernah saya dengar seperti ini. Gitu. Tapi pernah enggak menghadapi penonton dan tanda kutip penonton yang agresif gitu. Nah. Dan bagaimana cara mata naik untuk merangkul dan meredam itu. Karena kan potensi orang takutnya untuk asal buat tepuk rame jadi lebih bergerak. Aduh, kalau rusuh nih. Kalau <laughs> rusuh kan itu <laughs> biasa. Karena saling senggol dikit. Yeah. Apalagi biasanya kalau reggae kan tidak jauh walaupun beda sebetulnya regi tiba-tiba ada orang goyang pugu yeah. senggol bedik marah bisa jadi kan betul, betul tapi gitu. itu sebenarnya kembali dari tim panitia yang dari penyelenggara hmm. kita kan intinya bermain musik di panggung menghibur teman-teman hmm. komunitas penonton yang hadir hmm. uh, kalaupun ada kerusuhan dan sesuatu itu mungkin dari tim panitia lah yang punya tapi kita tidak menutup kemungkinan dari fans fanatiknya hmm. mata naik kadang-kadang uh, dibantu juga. Oke. Okay. Intinya oh ada yang khusus supaya nggak rusuh pada waktu bayarnya mata Naik hmm. mungkin teman-teman fan fanatik mungkin bisa lah mengingatkan juga dengan ya, gitu kan? dan uh, supaya bisa nggak nggak rusuh. Nah, umum fans fanatik <coughs> apa julukan fans fanatiknya mata nai mungkin kalau ada nggak khusus? Karena kan kalau misalnya mm -hmm. Nanu punya Beduda, mm -hmm. yeah. Lola punya Bali Rocker, <laughs> Mata Naik hmm. ada nggak julukan yang itu? Kalau kita sih uh, ada, Pak deh. Cuman uh, masih awam lah mungkin didengar hmm. sama teman-teman karena kita di medsos terlalu minim lah. Nggak ya, nggak masih introvert ya, sebelumnya. <laughs> nggak mengerti masalah di medsos. <tuh> uh -huh. Kita ada FM, eh, fans fanatic MATANAI nai. itu ucapannya gimana sih? FM FM FM. Ya. Maknanya apa? Fans, natik oh, matanai. fans ya. fanatic MATANAI FM fans fanatic MATANAI nai gitu. Ya. Oke. Okay. Dan itu itu memang artinya selama ini perannya dalam mendukung eksistensi dari Mata Nai ini jelas gitu nyata ada ada aktif juga ya uh, jelas sih eh, untuk hmm. untuk fans nautiknya kita di Mata Nai intinya hmm. kalau ada Mata Nai dia pasti selalu ada oke okay. ada event Mata Nai seperti apa tertentu dan kawan-kawan menilai atau mengamati pentingnya keberadaan fans itu bagi satu band mungkin karena ada yang cuek juga kan, ada yang uh, uh, gak peduli. Iya, dia. Iya, iya. <coughs> Bahkan mereka kadang-kadang gak tahu. Mungkin fansnya ini atau dikasih nama apa nggak tahu gitu. Tapi kayak Matanai ada katanya. Terus seperti apa iya. arti penting fans bagi Matanai? Uh, fan itu penting ya buat uh. kita dari Matanai. Karena fans salah satu yang mendukung, yang menunya hmm. karya kita. Mungkin mereka kan punya <coughs> kayak sekedar sosmed, bantu. Kita di sebro, uh, apa namanya? sebar lagu hmm. gitu kan. Yeah. Pentinglah. Waktu kita Ivan hmm. mereka datang gitu. Dan ya salah satunya itulah. Intinya tidak menutup hmm. kita selalu merangkul Pak deh hmm. untuk yeah. fans Madrid Matana. Ya karena kalau tanpa mereka juga <coughs> ya yeah. Apa tanpa mereka band juga benar, akan, kita kan gitu kan. dan yang pastinya nanti. kita juga hmm. didukung sama teman-teman di komunitas Rupiah, di Vespa lah. Berarti. Vespa komunitas Vespa seluruh Bali lah mungkin Tahulah, hmm. uh, setiap ada event Vespa, pasti kita diikut sertakan untuk memeriahkan. Dan itu yang juga matahari. membuat jadi link Matahari ke berbagai daerah. Itu yang cukup banyak, ya. Oke, bisa menambahkan ya? Kalau fans matana itu sangat berarti, ya, bagi ah. kita, karena kembali, kadang-kadang uh, mereka itu kan dari berbagai daerah. Betul, nih, ada salah satunya event yang mereka buat ah. dan mengundang kita. Hmm pemanya dari ada fans kita dari uh, negara negara oh. Jemberano kadang-kadang ulang tahun STT atau kegiatan hmm. mereka di sana kita diundang untuk perform hmm. di sana itu kan kembali rezeki okay. fan dari fans gitu juga jadi fans bukan gitu. hanya mengiringi tapi juga mendatangkan ya, rezeki juga, juga. Ah. makanya kita ah. tidak menutup apapun Uh, bagaimanapun fans kita kita selalu merangkul selalu Rangkul merangkul mereka, mereka. Jadi satu. tidak satu uh, yang menghormati mereka hmm. juga hadir harus kita sehat hmm. harus itu tata krama kita sebagai musisi lah, hmm. yang akan ya namanya musisi kita juga membutuhkan hmm. uh, penyaluran nanti okay. uh, ya dari karyanya karya itu kita kan bukan hanya direkam gitu, gitu aja ya. ya. Uh -uh. Nyambung yang tadi mumpung soal, inget masih soal popularitas sudah. Ya. Mm. Selama ini di masyarakat, ini kan bukannya kita bilang pasti sama ya. Dibanding dengan penyanyi solo kan udah jelas banget. Mm. Oh yes. Kalau ke masyarakat orang, oh ini penyanyi, oh ini. Nah dari personil matanai sendiri, di luar panggung, mm -mm. ada nggak yang masih dalam tanda kutip ngingetin, oh ini matanai ini loh. Atau kepekan misalnya tiba-tiba ada mengenali, mm. oh ini pak vokalis matanai pak. Seperti apa kira-kira, atau... Biasa-biasa aja gitu misalnya uh, Ada sih beberapa yang mungkin yang hmm. udah kita pernah kunjungi lah Mungkin ada event hmm. di desanya atau di banjar lah atau di lapangan Pas pada waktu kita saat main mungkin esok hari dan kapan hari kita ketemu hmm. Oh ini loh yang pernah hmm. ini hadir mata nya gitu Bahkan kita biasanya di suatu event tuh Ketemu sama fan-fan yang memang fanatik dan diajak ke rumahnya Rumah ya. Di markasnya mereka jadinya Uh, dari kecil sampai tua lah kita bisa kenal di sana langsung semuanya, juga. makanya bisa ketemu di jalan atau di pasar lah sebagainya. Oh ini loh patutnya yang ibu gitu. Nah ada nggak punya pengalaman ini kalau tadi kan soal kenal tuh? Pernah mbak Tanai ngerasakan bahwa lagunya populer diketahui, tapi masyarakat nggak tahu. Penyanyinya. penyanyinya atau jangan-jangan ya. malah <laughs> jangan-jangan kader keren ke warung ngenah warung demen ngening lagu tapi senawang ini <laughs> kita harus oh, gitu betul. pernah sering terjadi sering terjadi ya karena uh, hmm. percaya gak percaya nama Watanai nah. itu lebih dikenal daripada orang-orang <laughs> oh, <laughs> ya. kita sih ambil ambil apa ambil ikmahnya oh, aja lah di bawah santai ya, di bawah atau kadang kan dia nak nakonan namang tawang tawang penyanyi ini loh penyanyi, kan kadang orang itu ada kadang-kadang nah, gitu ya. Asungkara kedepannya bisa dikenal sama. <laughs> ya karena sekali lagi medsos itu tadi yang bermanfaat iya, ya. Karena Gatuh, kita kalahnya di medsos saja, uh, kalah di medsos. <laughs> Berarti ini ini mbak kan nggak bisa dihindari di era sekarang ini hmm. medsos itu penting. Yeah, harus saya masih ingat uh, soal tema lagu tadi nyambung jabung ketiga tiga ini. Saya baru ingat orang kan mengatakan bahwa lagu itu. Liriknya itu kan mengandung pesan, kadang bisa juga ajakan, juga bisa ajaran juga. Yeah. Salah memberikan, mengasih lirik lagu itu bisa mendidik yang nggak benar kan? Yeah, misalnya apakah tentang judi, narkoba mm -hmm. dan segala macam. Selama ini seperti apa mata naik mencoba misalnya dalam tanda kutip mengelola lirik lagu itu minimal agar jangan sampai misalnya orang mempersepsikan ah ini ngajin ini tidong-tidong nih biar nggak oh, kayak om. itu misalnya. Tapi ada sih, eh, hmm. intinya begini pak deh, kita dengar inspirasi dari teman-teman, mungkin pas pada waktu ngumpul, uh. mungkin di suatu markas, di angkringan, yang kita ketemu, uh. mungkin kita dengar aja, oh, klub uh, kesan seperti uh. ini, kita publikasikan lewat lagu, dan kemungkinan uh, itu kita uh. bikinkan semacam teka-teki lah. Mungkin pas pada waktu lagu Sing Punya Simulih itu uh. kan, banyak yang menceritakan oh sing punya mulih pasti mata naik nah intinya nah, kita itu kan itu sebenarnya kan, uh -huh. orang mengapa bandeng ajen <tuh>, di kan berbeda kan ada di satu ya. sisi orang sing punya sing mulih kadang bandeng ajen di <tuh>, benah nih kan okay. gitu orang berada Padahal yang jelaskan uh. sekarang yang mungkin asungkara didengar hmm. sama teman-teman semuanya sebetulnya di Bali sing punya sing mulih itu kita artikan intinya kalau tidak sukses janganlah pulang okay. kita sukses dulu di luar baru kita pulang yeah. Kalau kita menyanyikan, hmm. ayo kita sukses kita pulangkan kan lucu jadinya Betul. kita uh, so, liriknya seperti ini. Kan? Mungkin sama ya, seperti kalau orang Inggris mengatakan mad, mad oh. itu kalau diterjemahkan kan gila. Tapi nah. sebetulnya gila itu kan bukan berarti gila-gila, gila-gila bodoh. Tapi ya. maksudnya gila seken-seken suka kan bisa ya. jadi kayak itu. Nah yes, sama benar. mungkin kayak itu tadi punya itu bukan punya harus mabuk gitu ya nyatu kan pekerjaan lah oke okay. singguli itu ya kalau enggak sukses jangan pulang dulu kita sukses dulu di luar baru okay. kita pulang tantanya kan itu nah ya. ini ini baru pertama kali kita dengar ya klarifikasi dari Matanai ya kita klarifikasi untuk lagu itulah semuanya, itu berarti semula. apakah itu juga kemudian yang membuat Matanai pelajaran dari itu membuat lebih agak hati-hati juga mengolah ya, lirik pasti. biar nggak disalahkan kan uh -huh, gitu ya kan kan? artikan oke okay. cuma sering kita juga mengkomunikasikan teman-teman eh uh, uh. di panggung mungkin hmm. di saat nongkrong ini loh kita artinya semuanya semulih jangan sing punya semulih aja kita pun harus sukses dulu hmm. baru pulang baru pulang ya, ya karena, menekankan lah lagi karena multi persepsi ya jadi kalau ya. orang apalagi nggak ngerti maksudnya yeah bisa diartikan nah, berbeda nanti di, tua Sebetulnya berat juga jadi musisi ya, harus hitung kan <laughs> gitu, gitu. Punya kata-kata gitu. yang 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 iya. emang monohok ke uh, penonton, ke penikmat setelah dia uh, berpikir ini hmm. apa sih sungguhnya gitu, Artinya kita, tidak semua bisa langsung menangkap makna yang tersirat iya, di, gitu, kan? karena iya. dia ada yang mungkin sebagian karena pengetahuan atau apa dia hanya bisa menangkap makna yang apa adanya ya, vulgar gitu. aja yang ya, kita vulgar bilang. Aja, kan, gitu <laughs> dia, <laughs> ya, dia. Ya. itu ada nggak kalau, nah, kalau dari nyambung yang album ketiga yang akan diliris bulan Mei ini istimewanya apa Pak Tut? Untuk album ketiga nah. istimewanya ya kita bisa bikin album <laughs> <laughs> sedangkan teman-teman <laughs> lain kan masih single-single kita uh okay. oh, kok album lagi gitu hmm. intinya kok enggak singlenya ya supaya kita uh, satu wadah di hmm. satu album itu nikmatilah beberapa lagi kita yang baru hmm. kalau di be yang berbeda dari album ke pertama dan kedua itu dari apanya mungkin dari sisi musiknya atau apanya kalau kalau berbeda semuanya sih intinya pada dasarnya genrenya masih sama hmm. uh, reggae, etnik, reggae etnik berbeda musik mungkin penekanan uh, apa namanya untuk cerita lah, si lagu ini ceritanya gini ada yang beragam yang seperti bilang yang mm -hmm. mungkin dari bisa dari cerita teman, ya pengamatan dan sekarang, sekarang kita temanya lebih ke percintaan pak de kebetulan nih lagi butuh cinta <laughs> <laughs> biasanya kan kembali orang album pertama jatuh cinta ini pertama malah tadi rencana Tuhan lalu yeah. album keduanya itu dan sekarang pernah. baru jatuh cinta gitu iya, ya. Baru jatuh cinta. Oh ini loh cinta yang Arti sebenarnya. Makna Merdeka tadi dibilang Merdeka dalam mengekspresikan cinta juga semua. Itu, misalnya, semua Pak T. Ya? Oke. Okay. Kita Merdeka dari segalanya lah. Asungkaro hmm. bisa seperti itu. Oke. Okay. Nah uh, yang terakhir Pak Tut mungkin ada nggak uh, mungkin harapan Pak Tut ke depan bukan hanya bagi mata nai juga mungkin terhadap keberlanjutan. Musik pop Bali gitu Karena sekarang kan kalau boleh dibilang mudah Ya banyak kemudahan mm -hmm. Tapi boleh dibilang sulit Ya ternyata menembus persaingan itu kan berat yeah. juga Apalagi kayak dibilang tadi Sing mengelola medsos dengan baik Ya agak ketinggalan yeah, juga ketinggalan. jadinya Nah harapannya seperti apa ke depan Lagu pop Bali ini Mungkin yang lain juga bisa menambahkan nanti silakan Pak Dut <laughs> Harapan ke depannya mm. buat Kanca musik nah. Bali bisa bilang ya. gitulah, ya biar bisa eksis lah, okay. eksis di Bali terutama kan gitu. Hmm. Karyanya banyak, pendengar bisa, orang Bali hmm. terutama suka gitu. Hmm. Kalau bisa keluarlah sampai ke. Nasional, nasional. Aduh, matanya udah sempat sampai keluar nggak? Lagu reggae berbahasa Bali. Pernah, keluar gak, Bali. pernah. Keluar Bali? Iya. Ya, keluar ya, Bali pernah. ada. Lomo. Okay. nah. ada udah mulai dikenang keluar juga hmm. ya. Oke. Okay. Yeah. mau nama atau yang lainnya silahkan lihat. Yeah nah tambah, <laughs> ya. harapan terhadap lagu Pak Bali apa ya, gitu harapan harapan harapannya kita di album uh, peluncuran hmm. ketiga ini ya uh, ada nuansa beda nuansa beda dari aransemen kita yeah. arrangement kita dan ada ada etniknya kelihatan sekali hmm. di sini ada fusion dari berbagai genre <coughs> musik kita gabungkan jadi reggae hmm. dan penguatan lirik Oke. Ya, liriknya ada cinta tentang percintaan, ya. percintaan, ada tentang uh, perjalanan hidup Oke. waktu corona, iya. itu, eh, eh, Habis itu, sekarang sampai di kemerdekaan kita hmm. dari, ya kayak yang dibilang Pak Dut, hmm. semoga kita bisa merdeka dari segala-segala hal, <laughs> ya. <Oke. laughs> itu sih gininya, Oke. untuk pembedaan di album ketiga ini. Herman, ada hadir bahan? Gimana tadi? Harapan terhadap musik Pol Bali ke depan gimana dan keberlangsungan gini, oh, mata naik. Harapan ya. musik Bali. Kalau harapannya sih semoga di antara kita uh, gimana ya? Masih tetap berkarya. Ada musisi uh, Bali biar tetap semangat berkarya ya. gitu. Oke. Okay. Intinya biar sama-samalah kita uh, menguasai industri musik di Pol Bali ini biar, biar tetap hidup gitu. Ya. Supaya Bali ini hmm. Nah, kalau mencari musisi ya musisi Bali ya begitu. Oke, nah, banyak bakat ya, sebenarnya. Ya, Dan yang paling penting juga biar banyak job kan ya, itu ya. ya. <laughs> sekarang, sekarang. Dari yaitu, itu nggak ada yang nyambat job padahal udah mati pikir. Ah itulah. Job juga kan gitu. Eh, mandak. katanya. Ya, Batut, ya. Yang terakhir ini nyambung uh, berkaitan dengan itu juga rencana untuk album ini, seperti apa promonya atau tindak lanjutnya mungkin, uh, Kita rencananya untuk album yang ketiga, mengadakan <coughs> tour launching Asungkara uh. Uh, Berjalan Lancar. Tadi, hmm. uh, tour launching kita seluruh kabupaten yang ada hmm. di Bali, kita rencananya tour promo launching untuk album yang ketiga Merdeka ini. Berarti Dan, secara beruntun itu ya? Ya, secara okay. beruntun Dalam kebetulan uh, uh, Asungkara tanggal 5 ini kita launching pertama okay. di Badung. Setelah itu baru nyusul kabupaten yang lain. Ya, gitu ya. untuk undangannya tinggal tunggu nanti uh, selebaran kartu undangan untuk okay. teman-teman komunitas Invitasi. lah. invitation dari Matanai ditunggu gitu ya. <laughs> Tapi iya. ini salah satu grup band yang unik karena kalau Matanai itu terbitnya pagi hari, mereka terbitnya malam hari biasanya. <laughs> Manggungnya malam hari maksudnya kan gitu ya. Menyinari Oke, okay. uh, fan lah yang uh, yang ada di Bali. Ketika sang surya tenggelam, mata nailah yang muncul menerangi. Hei <laughs> mantap. Ya terima kasih teman-teman mata nailah atas yeah. obrolan menariknya ini dan seperti yang dikatakan tadi mudah-mudahan bisa tetap berkarya dan yeah. menghasilkan karya yang banyak menginspirasi juga. dan selalu menyinari yang lain. Gitu. Nah, terima nah. kasih dan semoga obrolan tadi dan mata nailah bisa juga menyemangati dan menginspirasi teman-teman lain dan tetap ajak lagu pop Bali. Oke. Sekian Oke. dan terima kasih Om, om Santi, Santi, Santi 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 Om. Iringi lagu awal. Lupa satu lagu penutup lagu baru eh, lagu barunya tuh di untuk di endingnya Mungkin nah. kita bocorkan sedikit. Ya, tuh. Bang sampai Merauke di sini, negeri kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau yang begitu indah. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita satukan perbedaan. sampai merauke, satu bahasa kita Indonesia merdeka